Ketika hantaran Devon berdiri sekarang ini sambil mengusap mukanya. Dia tak tahu apa yang sebenarnya berlaku kepada anak-anak buahnya pada malam ini. Dengan selepas 25 minit mereka ketinggalan 2-0. Memang tugas yang cukup berat, terpaksa dipikul. Hantaran juga tak menjadi. Yep, tak menjadi. Indra Putra musim lalu menjadi pemain paling berharga dalam saingan Liga, tetapi tak berjaya menjulang Piala Malaysia. Khairuddin berjaya dengan pasukan Negeri Sembilan, pasukan yang meminjamnya. Syafiq terlalu cepat. Apakah hantaran jauh Selangor menjadi tak jadi malam ini? Strategi utama Selangor malam ini, seolah-olah begitu nampak. Tetapi apa yang saya lihat, hantaran-hantaran ke atas ataupun lorongan-lorongan yang diberikan kepada bahagian serangan Selangor mudah dipatahkan dan juga tersasar kadang-kadang. Dan ini mengakibatkan Kelantan dengan mudah mengawal bola kembali dan melakukan serangan. Bila mereka melakukan serangan, pertahanan tidak naik ke atas menutup ruang. Dan ini memberikan lagi kelegaan kepada penyerang-penyerang Kelantan. Yeah. Saya lihat hanya Hardy ya. Lihat Hardy, tackling kosong ya itu. Hati cuba untuk menghidupkan permainan pasukan Selangor, tapi dia keseorangan sebenarnya. Mana rakan-rakan yang lain yang biasanya membantu? Akmar Rizal mencari ruang, tembakan cantik dari Akmar. Dah agak dah. Yeah. Kerana dia memang menanti bola dari luar kotak dan kemudiannya melepaskan tembakan. Yeah, kita lihat ulang tayang, tidak ada sesiapa merapati Akmal. Kosong, tidak siapa ya, tidak di marking dan memang begitu selesa untuk melakukan cubaan ke arah pintu gol. Apatah lagi penyerang itu ialah Akmar Rizal. Hantaran jaringan yang dilakukan oleh Akmal tadi adalah yang kelima bagi dirinya dalam saingan Piala Malaysia setakat ini. Bermakna dia ada rekod yang cukup baik sekali. Ya, jika kita lihat jarak penyerang dan juga midfield Selangor begitu jauh sekali. Amri tak menjadi antara Amri malam ini. Antara jauh, kenapa? Ya. Amirul hari ini kita tidak lihat ya, tidak dapat lihat. Tak pegang bola, larian-larian daripada Amirul. Dia tak pegang bola. Tinggal lagi 4 minit. Kelantan harus waspada. Kelegaan anda mendahului 2-0 ini harus diingat ya. Kerana kita tak nak masuk dalam changing room nanti dalam satu keputusan yang berbeza. Sekarang ini keputusan yang melegakan jurulatih Satya Nadu. Cantik antara yang dilakukan oleh Zahrul Fitri. Tak offside. Akmal, lepas atau tidak? Zahrul Anwar Barum juga yang pernah bersama dengan pasukan Kedah. Yang tahu juga corak permainan Akmal. Lakukan tackle yang cukup penting di saat terakhir sebentar tadi. Selangor cuba bermain possession, mungkin juga cuba meredakan keadaan. Antara jauh adalah cuba untuk mencari rakan yang melakukan larian, tetapi body language Safi Sali dan juga Amirul semuanya kecewa dengan hantaran jauh dari Hardy Jaafar tadi. Amirul, 7 pemain Kelantan dah cepat turun ke bawah. 7, hanya 3 pemain Selangor sekarang. Selangor masih lagi lambat ya mengambil peluang. Tempo permainan sekarang perlahan sedikit, terutamanya dari Kelantan yang cuba untuk mengawal, menjaga 2 gol yang mereka miliki setakat ini. Azizi, Farhan, lepas Farhan, Khairuddin. Khairuddin Omar masih boleh berguna lagi. Yeah. Masih berguna. Yeah, saya rasa malam ini beliau bertindak cukup baik. Permainannya cukup baik. Begitu juga dengan Akmal. Ya. Yeah. Zahrul Fitri
Bijak larian solo dari Zarul Fitri. Surindran juga tackle yang penting. Sepatutnya lebih awal untuk memintas Zarul Fitri Ishak sebentar tadi. Itu dia Jenal ya, memang nyata malam ini Selangor lambat di dalam segala tindak tanduk mereka. Syafiq cari rakan, dia pintas. Berusaha begitu keras sekali kerana nak memastikan. Final terbayang saya jaringan gol Akmal tadi. Betul. Memang cantik. Mudah. Syafi Sali pun malam ni nampaknya long lay persembahan ni. Kalau minggu lalu mereka baru pulang dari Vietnam, keletihan tu memang betul. Yeah. Tapi sekarang ini tambahan masa 2 minit yang terakhir. Banyak yang perlu diperkatakan oleh Devon. Kalau kita tahu kalau Devon merupakan seorang pakar motivasi ya, untuk menghidupkan, menaikkan semangat anak-anak buahnya, inilah masanya untuk menghidupkan dan juga meniup semangat kepada pasukan Selangor yang ketinggalan dengan 0-2. Tinggal lagi 2 minit. Situasi sebegini Zainal ya. Kelantan harus memegang ya, maksud saya leading mereka ni 2-0. Dan Selangor harus cepat cuba merapatkan ruang. Dapat satu gol, masuk dalam cincin itu. Begitu dari apa yang dapat kita perhatikan agak sukar. Ya. Kelantan masih menguasai. Tukar hantaran. Tapi jangan sangat ke belakang, boleh mendatangkan bahaya. Bola ini perlu juga dihantar ke atas. Badirazi. Acong sudah dapat membaca, terus naik ke atas. Memintas, tapi dikecewakan dengan Hardy Jaffa. Apa yang tak kena malam ini dengan Hardy Jaffa? Kenapa Hardy dia terlalu terburu-buru untuk menghantar? Kenapa dia tak main semula dengan Syafiq ataupun kepada Syafi'i? Beliau tidak boleh buat begitu Zainal ya, kerana nama-nama yang Zainal sebut tadi berada jauh daripada beliau. Tidak datang, tidak bergerak. Sebabkan itu agak sukar untuk bertukar-tukar hantaran. Jadi jalan yang paling terbaik bila musuh merapati, daripada dia hilang bola, lebih baik hantar ke atas. Tetapi hantarannya tidak tepat, tak sampai. Khairuddin. Krishnan mengawal permainan malam ini dengan baik sekali. Ya. 8/10 untuk separuh masa yang pertama. Belum ada sebarang kad yang dilayangkan. Biarpun ada tackle-tackle yang melayang, tackle yang keras. Acong tadi saya rasa bernasib baik. Nasib baik, ya. Tamat 45 minit yang pertama. 45 minit lagi akan jadi perintu. Musim ini berterusan untuk Kelantan ataupun berakhirnya untuk pasukan Selangor. Apapun, kita akan berehat kerana Akmal Rizal yang bakal kita dengar nanti pandangan beliau tentang jaringan cemerlang, jaringan world class yang dapat dilakukan oleh bekas penyerang kebangsaan ini. Gol yang cantik daripada Akmal Rizal. Alhamdulillah, jadi dua jaringan pada separuh masa pertama dapat memberi kelebihan pada kami, dan kami akan cuba kekalkan momentum daripada separuh masa pertama, dan kami juga ingin layak ke separuh akhir. Terima kasih Akmal Rizal. Okay,